Hu aha hu aha. Oh,
أسيقنا بها وإلمانا ومعرفتنا من يومنا هجا إلى يوم الججا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البركة صلاة تباركنا بها ورزقنا وأعمالنا وجمعنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وإلمنا وقوتنا بعدد المخلوق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها قربتي وشقائي وتقضي بها هوائجي بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي الإله ومفارج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وبارك. عبد القادر الجيلاني وخصوصا لوالدينا ووالديكم لمن حضر في هذا المجلس ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيقول لهم الفاتحة. Jangan ada yang nasihat. Surat al-Mustaqim, surat al-Hajj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, fa inna insyaallah Aba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa itihaful akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati keharuman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang Allah titipkan keharuman itu pada beliau, mudah-mudahan melimpah juga kepada kita semuaan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, membukakan rezeki-rezeki bagi kita, rezeki dunia maupun rezeki akhirat. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. Allahumma karim lana fid dunya wal akhirah wa faddil lana fadlan kariman fid dunya wal akhirah wa ja'al lana ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barjah wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala al musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Walikulil maqam martabatun khasyatun imma jahran au khafiyah. Maka tiap-tiap seseorang itu kedudukannya ada masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikhususkan Allah kepadanya, ada yang secara umum. Namun orang-orang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala terkadang dikarenakan martabat itu berupa kemampuannya mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, imma jahran au khufyatan. Terkadang zikir itu bisa dilakukannya secara jahar, secara jelas melewati mulutnya yang diucapkan, seperti kalimat Allah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah, dan sebagainya. Au khufyatan, atau yang terjaring dalam hatinya, bahkan di dalam sirnya, bahkan lebih jauh lagi daripada sirnya, disebut dengan zikir khafi. Fal awalu hadahum ila zikril lisan. Memulailah si hamba itu untuk dekat kepada Allahnya, dia pandai menggunakan zikir-zikir lisannya. Summa ila zikrin nafsi. Kemudian dia pandai melakukan zikir kepada Allah melewati an-nafs, melewati dirinya. Summa ila zikril qalbi. Kemudian pada zikir qalbinya. Summa ila zikril ruh. Sampai dia sampai kepada zikir ruh. Summa ila zikri sirri. Sampai kepada zikir sir. Summa ila zikril khafi. Sampai kepada zikir khafi. Bahkan ila zikri akfa'ul khafi. Yang tertinggi adalah zikir akfa'ul khafi. Itulah 7 macam zikir indah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagian dari zikir-zikir asma yang terlihat yaitu pada jahar. Beberapa minggu ini kita bahas diantaranya adalah zikir jahar atau zikir yang diucapkan yaitu kalimat La ilaha illallah. Minggu kemarin kita mengetahui juga tentang zikir mufrad, itu adalah Allahu Allah. Zikir mufrad artinya zikir yang tunggal, zikir yang tersendiri. Allah, 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 Allah. Betapa hebatnya zikir Allah ini. As-Sibli, Syekh As-Sibli, imam terkemuka pada abad kira-kira di atas Imam Syafi'i, termasuk guru Imam Syafi'i, Syekh As-Sibli menggunakan zikir mufrad ini sebagai zikir yang selalu dilakukan beliau. Dalam riwayat selama 40 tahun beliau tidak lepas dari kalimat Allah, 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 Allah. Dalam kitab Imam Qusairi, orang yang asyik berzikir Allah, 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 Imam Qusairi mengisahkan ada kejadian pada masa beliau, orang itu berzikir di bawah pohon, kemudian jatuhlah batang pohon atau cabang pohon itu ke kepalanya, akhirnya matilah orang ini berdarah, darahnya bertuliskan tercecer dengan kalimat Allah, 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 Subhanallah. Jadi zikir itu maksudnya sampai kita meresap gitu nah. Bukan sekedar di lidah Allah 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 Allah. Allah Allah sudah hai. Ya lah orangnya stroke pulang Allah 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 gitu. Terus menerus meskipun mungkin kolalah kita, malpus kita yang kita ucapkan itu tidak pas, tidak mengapa. Mungkin kita stroke itu kan ada yang mulut ini jadi keluh kan. Wah wah wah. Enggak apa-apa. Teruskan saja. Jangan malu untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, bagian yang kelima kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah, beliau mengisahkan bahwa zikir yang kelima adalah zikir yang disebut dengan zikrul isyarah. Ay zikrul khamis ialah huwa. Kalimat huwa. Jadi kalimat huwa. Allahu huwa atau Allahu, firman Tuhan kul huwa. Kul huwallahu ahad. Huwa di situ. Huwa ha waw. Jadi huwa di situ. Di mana ada di dalam Al-Qur'an banyak sekali huwa ini. Banyaklah.
Misalnya firman Tuhan, wa iyam saskallahu bidorin falakasi palahu illahuwa. Nah, illahuwa. Tidak ada yang bisa menahan atau menolak suatu kemudaratan yang datang kepada seseorang itu, siapapun, tidak seorang jua pun. Illahuwa, kecuali Dia Allah Subhanallah. Atau seperti fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa. Ya kan? La ilaha illa huwa atau hu. Ya kan? Nah, kemanapun kamu berpaling, faqul, katakanlah hasbiyallah. Cukuplah aku berpegang kepada Allah, hasbiyallah. Hasbiyallah. Cukup, arti hasbiyallah itu cukup aku berpegang kepada hasbiyallah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain di Dia. Itu dalam Al-Qur'an. Fa'lam anna huwa ismun maudu'un lil isyarah. Isim huwa ini termasuk isim yang disebut dengan lil isyarah. Isim isyarah, bahasa Banjarnya isyarat. Bahasa Indonesianya isyarat. Isyarat itu apa? Pak Guru, tanda kah isyarat? Hah? Kode lah. Nah, kode, nah sandi atau sandi isa. Jadi orang yang mengucap huwa ini, kalau kemarin, minggu kemarin, orang yang berzikir mufrad Allah, Allah, Allah itu adalah seharusnya ideal. Yang namanya ideal itu bagusnya itu diucapkan oleh orang yang sudah paham jalal dan jamal Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah, merasakan wah ini kebesaran Allah, keindahan Allah. Tindan melihat alam semesta ini, tidak ada di pelupuk matanya yang salah dalam penciptaan ini, kecuali adalah semua ini keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang itu melihat keindahan Allah sudah. Ya, Pak. Nah, oh, siogianya orang seperti ini yang ideal mengucap Allah Allah. Mengetahui kebesaran Allah kayak apa? Kayak apa? Melihat istri hamil, anaknya bergerak-gerak dalam perut. Bang, anak-anak bergerak-gerak pulang. Bisa mendengarkan, oh iya aja, ke kanannya nah, minanya aja dengan suami. Masya Allah, jadi suami mengucap, Masya Allah, hebatnya Tuhan menciptakan orang di dalam perut bisa hidup. Nah, kayak apa, makan kayak apa, biabi, ya lah. Ah, kira-kira di perut ini bisa ada anunya, wisinya, anu istriku. Hah? Makan bisa ya lah, berarti ada dapurnya di dalam perut istri ini. Ya kah, merasakan kebesaran Allah Subhanahu. Nah, orang itu ideal mengucapkan Allah 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 Allah. Biar saya bertanya, terserah aja pian Mbak Amal, kan cuma bisa Allah Allah nih lah, apalagi nang sudah tua-tua. Nah anu Mbak ya juga kalau dicabut malaikat dulu ya lah, ini nang kira-kira capet nih, kira-kira semuaan kita nih ya kalau lah. Nah, Allah Allah Allah, jangan lepas Allah Allah Allah. Kalau orang dulu di Kalimantan sering hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah. Tarik napas hu Allah hu Allah. Tapi enggak usah lagi pakai napas, sudah jadi akannya sudah Allah 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 tuh otomatisnya hu Allah. Nah, karena terlalu deras mengucapkan itu timbul Allah. Tetapi wa inda ahli zahirah, ada lagi orang-orang yang memandang zahir mengatakan bahwa zikir la yatimul kalam illa li khabarin nahwu qaimun au qaidun fa yaqulu huwa qaim. Ada orang berpendapat, pengamat zahir yang tidak bisa memahami dalam zikir semisal hu itu katanya zikir yang tidak lengkap, tidak sempurna, karena tidak menyempurnakan kalimat. Yang tepat itu huwa qaidun misalnya. Bahasa Arab itu adalah orang yang memahami kebahasaan. Lalu bingung, kenapa jadi ada zikir hu? Iyalah. Nah, ini orang memahami kebahasaan. Padahal berzikir dengan Allah ini maknanya juga berdialog dengan Allah. Jadi Allahnya itu sudah berarti komunikasi. Komunikasi hamba dengan Tuhan bukan hanya dalam arti bahasa saja. Bahkan sebenarnya bahasa itu adalah komunikasi yang terlambat.
Karena komunikasi yang utama itu Nabi dengan Allah itu adalah bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kenapa tidak ada huruf dan suara? Karena Allah itu kalau suaranya ada, kedengaran manusia, berarti Allah itu kamislih, berarti seperti ada makhluk, kamislil makhluk, seperti makhluk. Jadi Allah itu, kita ini tidak mencapai frekuensi, kita ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Frekuensi kita tidak sampai. Karena bila kita mau menyampaikan diri, terbakar kita. Ya lah, Subhanallah. Makanya kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Ketika kaumnya ingin melihat Tuhan, apa jer Tuhan, enggak bisa, terbakar kalian. Betul saja, gunung pun hancur ketika itu. Belum lagi saya memunculkan ya Tuhan, diri sudah terbakar. Jadi yang asli itu, komunikasi dialog dengan Allah itu bila harfin wala sautin. Firman Allah dalam Al-Qur'an itu yang aslinya adalah bila harfin wala sautin. Nah. Tuh. Yang kedua. Zikir lisan yang tertinggi. Zikir lisan, kita bicara tentang lisan dululah, zikir lisan yang kita pahami secara lisan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menurut para ulama, termasuk Syaikh Ibnu Athaillah, Syaikh Abdul Qadir, itu zikir orang awam. Zikir orang awam. Kenapa? Karena masih menafikan Tuhan, masih memikirkan Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah wahid, Allah itu adalah ahad. Makanya orang baru masuk Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi karena itu syariat, kita harus juga membacanya. Namun kita tingkatkan kepada kalimat Allah. Nah, dari segi kepentingan Allah itu, dari semua asma yang terbaik adalah asma itu adalah asma Allahu Allah. Lima aja, kenapa? Kalau pian masih berzikir ya Allah, ya Rojak, ya Rojak, ya Fatah, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, pian masih ingat pemberian Allah. Artinya pian berzikir masih ada kepentingan kepada Allah dalam hal minta rezeki. Iyalah. Atau misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Engkau masih punya kepentingan untuk dibelas kasihi Allah. Berarti engkau masih belum murni lagi kepada Allah. Wah, ya Allah. Jangannya wanita tuh, bang, cintamu dengan aku nih murni kah? Tidak kah? Oh, benar-benar murni, jangan laki. Murni. Murni sekali. Ada kan kisah? Paloi kan? Kenapa, bang, ya? Dulu pina kaya abang nih, Jar, sebelum melamar aku, Jar, sudah melamar kawin nih, ternyata miskin mana abang nih, enggak punya apa-apa, Jar. Jadi, Jar, palu ya, Pak, kan aku ini kemarin cinta murni kepada kamu ini. Ya, Pak, tidak ada yang kumiliki, kupunyai, kecuali engkau, wahai istriku. Waduh, ya sekarang nih buktinya, enggak ada apa-apa. Nah, jadi masih ada harapan, maka ibaratnya ya ikhlas sudah ikhlas itu ikhlas sudah, cuma kalau dibanding ada lagi orang yang lebih tinggi, yaitu orang mengucapkan hanya Allah 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 Allah. Nah, ya kalau guru lah, karena di Allah Allah ini tidak ada lagi pemberi rezeki, tidak ada lagi terbayang-bayang rezeki, pemberi surga tidak ada lagi terbayang-bayang. Ya Allah, asli sudah Al-Qahar, Tuhan yang Maha Qahar bisa menyiksa nih, lo takut kita. Nah, enggak ada lagi kebayang-bayang itu. Yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Lebih hebat lagi kalau orang itu berzikir hanya hu saja. Nah, hu. Atribut Allah, Allah itu diringkas lagi, dirumuskan lagi jadi hu, 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 hu. Nah, hebat lagi kalau hu itu artinya dia. Siapa namanya? Dia yang tahu. Nama yang sungguhnya hakikat, yang mana yang paling terbaik, dialah yang tahu. Hu, 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 luar biasa. Nah, ini kata Syekh
Syekh Ibnu Athaillah juga termasuk di sini. Itulah pihaka ikil korbi wal istila jikrul haki ala asrorihim. Itulah masuk pada bagian jikir yang sebenarnya jikir mendekati Allah tanpa ada kepentingan. Jika Allah itu sudah kau ucapkan, Allah itu tidak ada kepentingan kecuali mengakui kehebatan Allah, mengakui keindahan Allah, maka hu lebih mengakui lagi dari sekedar Allah itu bagaimana. Terserah, Allah lah pemilik hu, dia adalah hu segala-galanya. Sehingga ketika ditanyakan ke orang asik berzikir hu nih, hu. Lalu Syekh Ibnu Athaillah ditanyakanlah kepada seorang guru ketika itu, mas muka, wahai Syekh, siapa nama engkau? Huwa. Mbak itu pulang, wakila, min aina anta, dari mana engkau datang tadi? Huwa, hu, kola, hu, kila, wa min aina jita, dari mana engkau datang? Hu, jawabannya, wa kila, mata'ani bikaulika huwa, kenapa engkau mengucapkan kalimat hu? Kola, hu, wa masuila an sayin illa kola, hu, apapun ditanyakan kepadanya hanya ada hu. Kenapa ada buku nih? Hu. Kenapa ada mic nih? Hu. Kenapa ada manusia tuh? Hu. Kenapa ada atap? Hu. Kenapa ada langit? Hu. Kenapa ada bumi? Hu. Wes. Kenapa? Allahum muhitun kula sayin. Pikuli say. Pikuli sayin. Allah lah yang meliputi langit dan bumi. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun kamu melihat, pa'ai nama, dimanapun juga, di situ ada wazalika all Allah. Di situ ada Allah. Hu, di situ ada hu, dia. Oh, susah kan memahaminya. Nah, tapi itu rumus. Makna yang sebenarnya bagaimana? Lalu akliyah timbul, pulpen. Manusia malah tangan. Ya lah. Tapi yang menciptakan akal siapa? Allah. Yang memberikan ilham kepada manusia siapa? Intuisi siapa? Allah memberikan hidayah sehingga bisa membuat pulpen. Bahan pulpen ini dari mana? Kayu-kayu mungkin, pepohonan siapa yang menumbuhkan? Allah. Di hutan tumbuh sendiri, Allah. Iyalah. Berarti Allah semuanya aneh. Kenapa kamu melihat pulpen bukan yang dilihat kamu adalah dia? Nah, maka diringkas adalah huwa di dia. Ya kah? Bisa lah mau uraikan kayak itu semuanya. Kenapa Bian punya anak? Nah, ya. Ya kah? Maka jawabannya adalah hu. Ya lah. Nah, hu jawabannya adalah hu. Subhanallah. Dikit lagi lah. Faqat tajri ala lisanihi Allah Allah Allah. Namun ucapan hu maupun Allah termasuk adalah zikir lisan. Nah, jari Ibnu Athaillah. Jadi ucapan Allah Allah maupun hu itu masih dalam arti lisan. Nanti kita dalam pengamalannya lisan dulu hu Allah 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 Allah, nanti hu. Nanti pas di batin kita masukkan ke dalam sir kita hu itu. Di hati kita Allah Allah Allah, di batin kita hu, sampai hilang dia. Nanti muncul sekali, timbul, nanti hilang, timbul, nanti hilang. Kita ucapkan di hati kita Allah, di mulut kita Allah, 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 Allah. Pada awalnya itu adalah zikir lisan. Au huwa, au alif, 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 a, atau alif, 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 alif. Itu juga maknanya sama dengan hu, Allah juga. Au ah. Pernah mendengar jikir orang ah, ini sekedar tahu aja lah, nggak usah diamalkan nih kalau nggak ngerti. Ini sekedar tahu aja ah. Au sautun bigairi harfin, atau sesuatu ucapan tanpa ada huruf, itu juga bermakna Allah. Nah, kayak ini aja bahasanya. Angin. Angin itu adalah hurufnya adalah nggak ada, cuma yang dirasakan mana rek lah. Hu, iyalah, tapi hu itu sudah kita pahami. Angin itu bang hu juga, angin itu dia Allah juga. Tapi bukan angin itu Allah, bukan. Maksudnya angin siapa yang menghembuskan,
ialah yang menciptakan, yang menggerakkan angin, yang mengatur angin ini siapa? Menggerakkan itu bukan seperti kayak ini, tidak. Yang itu manusia. Lebih dalam lagi, ialah. Jadi hu semuaan. Atau bahasa mudah itu Allah sama dengan hu. Duduk di muka rumah, buat angin dingin. Allah, alhamdulillah. Ialah. Nah, akhirnya dalam praktek hari-harinya, alhamdulillah. Ya kala di hati itu hu toh. Di kolbun Allah toh. Lalu apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kontak langsung dengan Allah. Ya Pak Guru, melihat istri pian mah bagusnya istriku nih. Alhamdulillah. Nah, siapa yang menciptakan istri pian? Siapa yang mengadakannya? Siapa yang menjodohkan pian sekarang? Hu. Masya Allah. Kena pulanglah kita dalamilah. Nah, kena kasihkan ini. Kena lupa dengan istri di rumah kena, leh. Tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat makna di dalamnya. Ulun minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ulun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hu aha.